meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MW peak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 9 November 2023 yang menjadi PLTS terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Dengan ini maka PLTS Terapung Cirata 192 MW peak telah diresmikan. Presiden dalam sambutannya mengatakan, operasional PLTS adalah hasil kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, PLN, dan Masdar Uni Emirat Arab. Dan itu merupakan mimpi besar Indonesia membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar. Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak. Ke depan kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1000 MW peak. Jadi nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga dan saya gembira dan bangga melihat PLTS terapung di Cirata ini telah selesai. Ini hasil kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN bersama PLN dan kolaborasi dengan kekuatan dunia yaitu Masdar dari Uni Emirat Arab.